Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Dalam video kali ini kita akan membuat power supply dengan IC MOSFET IRFZ44N. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini dan tombol like dan juga tombol gambar lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari channel saya. Oke, kalau sudah di subscribe kita lanjut. Dan untuk merakit power supply ini ya, yang perlu disiapkan adalah voltmeter ini untuk mengukur tegangan. Ini harganya cukup murah, sekitar 20 ribuan. Dan juga potensio 100K, IC MOSFET IRFZ44N tentunya, sama saklar kaki 3, dan juga pendingin. Kalian pakai pendingin apa saja terserah. Di sini fungsi power supply ya, untuk menyuplai tegangan untuk keperluan amplifier kelas D ya, atau menyalakan lampu atau perangkat elektronik lainnya ya, yang menggunakan tegangan DC. Nah, di dalam video ini kita akan membuat power supply multifungsi. Artinya multifungsi, power supply ini selain mampu mengeluarkan tegangan dan juga mampu mengukur tegangan dari luar. Misalnya kita pakai untuk mengukur baterai atau isi aki atau tegangan yang lainnya. Jadi multifungsi ya, dengan harga yang sangat minim sekali kita sudah bisa bikin power supply multifungsi. Untuk inputnya maksimal 30 volt ya. Kalau di atas 30 volt nanti bisa jebol modulnya ini, modul voltmeternya. Kalau tidak pakai voltmeter kalian bisa maksimal 50 volt. Jadi karena kita pakai voltmeter jadi maksimal 30 volt inputnya. Untuk inputnya, kalau untuk outputnya yang jelas 30 ke bawah ya, sekitar 0,0, sampai di bawah 30 mungkin sekitar 28 atau berapalah, nanti bisa kita lihat setelah kita selesai merakitnya. Oke, sekarang kita pasang IC MOSFET-nya dulu. Perakitannya cukup sederhana dan juga sangat simpel. Jadi tonton video sampai selesai supaya tidak ada yang terlewat ya. Karena merakitnya dengan IC MOSFET, jadi biaya yang dikeluarkannya sangat minim sekali ya. Kalian tahu sendiri harga MOSFET berapa ya, di bawah 5.000 ya, paling sekitar 2.000 atau 3.000 ya. Kalau untuk voltmeternya ini murah, 20.000 di toko-toko online banyak. Oke, langsung saja sudah kita pasang IC MOSFET-nya. Kita pasang potensionya. Di sini tidak saya kasih skema karena cukup melihat video saya ini saja sudah bisa, jadi nggak usah pakai skema ya, karena perakitannya sangat mudah sekali. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya, nanti akan saya bantu. Tidak usah khawatir karena channel ini akan terus update, jadi tidak perlu khawatir. Tinggalkan pesan saja di kolom komentar. Nah, potensio kita sambung di kaki IC MOSFET, posisinya seperti ini ya. Ya, sudah jelas ya, sudah jelas, saya rasa sangat jelas sekali ya, posisinya dilihat ya. Oke, sudah benar ya. Sekarang kita pasang kabel input, tegangannya kita pasang. Kabel input negatif dikasih potensio ini, kaki putih, kabel putih ini kabel negatif ya. Merah ini kabel positif. Jadi perhatikan ya, nah, sudah jelas ya. Nah, sudah jelas ya, di samping-samping ya kabelnya. Ini kabel putih ini untuk negatif, kabel merah untuk positif. Jelas ya. Nah, ini sengaja saya kasih soket gini ya, ini kalian bisa pakai apa input DC nya, atau bisa pakai trafo atau adaptor laptop atau adaptor yang lainnya ya. Yang penting adaptornya 30 volt ke bawah. Nah, sekarang kita pasang kabel output, kabel output kita pasang positif di kaki MOSFET ini. Ya, jelas ya, sangat jelas sekali. Untuk negatifnya di kaki potensio sebelah ini ya, jadi satu sama negatif input ya, ini ya. Nah, sangat jelas sekali ya, jangan sampai ada yang kelewat. Kalau nanti kurang jelas tolong tinggalkan pesan di kolom komentar, saya sangat senang sekali ya. Dan untuk voltmeternya yang perlu diperhatikan ya, atas sendiri ini negatif ya, ada tulisannya negatif, tengah ini positif ya, yang bawah sendiri ini adalah ada tulisannya in atau input tegangan untuk mengukur nilainya ya. Jadi kita sambung kabel dulu, kabel positif ke sama negatifnya. Pelan-pelan saja ya merakitnya ya, biar tidak ada kesalahan. Untuk negatif ini saya pakai kabel hitam, positif saya pakai kabel merah. Menyoldernya yang rapi, jangan sampai gandeng ya. Ya, sudah jelas ya, negatif positif kita sambung dulu. Nah, untuk kabel ini negatif sama positif positifnya. Sambung di bagian input ya, bagian input. Jadi positif ke positif, negatif ke negatif. Jadikan satu di sini. Yang perlu diingat, simak video sampai selesai ya, biar paham. Jangan sampai dilompat-lompati ya, nanti ada yang ketinggalan, jadi tidak sesuai. Nah, sudah benar ya, kabel dari modul ini kita sambung di kabel bagian input ya, positif di positif, negatif di negatif ya. Oke, sudah jelas ya. Nah, sekarang voltmeter bagian ini ya, yang tersisa adalah yang ada tulisan innya ini kita sambung pakai kabel. Nah, disambung kemana? Kita sambung ke saklar kaki 3 yang pin tengah ini. Ini ya, selesai ya, sudah selesai. Sekarang kita sambung lagi dalam di saklar ini ya, yang paling samping, terserah samping mana, mau yang ini nggak apa-apa, yang ini nggak apa-apa, yang terpenting adalah yang sebelah pinggir atau samping. Nah, lo lepas ya, belum dingin ini. Ini fungsinya nanti untuk mengukur tegangan dari luar kabel ini. Nah, sisa satu kita sambung lagi. Kita tambahkan kabel ya. Di pin yang tersisa tadi dari saklar ini. Nah, kabel ini ya, terserah kabel yang mana, pokoknya yang samping ini sambung di bagian positif output. Jadi di kaki MOSFET ini positif output. Nah, selesai sudah, tinggal kita tes. Nah, ini kabel yang sisa ini untuk mengukur tegangan dari luar. Nanti kita coba praktekkan. Nah, yang ini output dari power supply-nya. Sekarang sebentar ya. Sekarang saya akan kasih input tegangan 19 volt, 18 volt ya, 18 volt. Ini input tegangannya maksimal 30 volt. Jadi kalian bisa pakai adaptor apa saja. Di sini saya menggunakan 19 volt, 18 volt. Nah, sudah menyala. Bisa diperhatikan. Nol ya, ini silo ini. Saya matikan dulu lampunya. 00. Ya sudah benar ya. Ini kalau potensio saya putar maksimal dari input 18 volt turun jadi 15 volt ya, maksimal. Kalau saya putar minimal 0, tegangan yang keluar 0. Ini potensio saya ini karena potensio bekasnya jadi kurang enak muternya, ini agak solat. Jadi kalau potensio baru enak ini ya, ini tegangan tidak stabil karena potensionya ini sudah lama. Karena saya pakai potensio bekas. Sekarang coba kita atur di 12 volt. Bentar. Oh maaf, kasih beban dulu ya. Saya ukur pakai aku. Maaf, ternyata ini ya sewitnya ini. Jadi kita akan mencoba menyalakan kipas ya. Kita butuh 12 volt. Ini potensi saya ini kurang bagus ya, karena udah lama nggak pakai. Ya, saya ganti potensio dulu ya, potensionya ini kurang bagus. Oke kawan, mohon maaf tadi ada gangguan sedikit ya, karena potensio yang saya pakai itu potensionya udah lama jelek ya. Jadi saya tadi skip dulu, saya ganti potensio yang masih bagus tapi bekas juga ya, harusnya ini yang baru ya. Nah apa itu, di sini saya akan coba ya, setelah saya ganti potensio ya, rangkaian nggak ada yang berubah, cuma potensionya saja yang saya ganti ya. Saya turunkan sampai ke batas minimal ya, ini artinya 2,5 ya. Saya naikkan perlahan 4 55 volt, naikkan lagi 6 volt, naikkan lagi 7 volt. Bisa dilihat ya di voltmeter, 8 volt, 9 volt, 10 volt, 11 volt. Nah ini tegangan sudah di 12 volt ya, karena kita butuh 12 volt untuk menyalakan kipas 12 volt ya. Jadi kalau kalian merakit, kalau nanti diputar kurang apa itu, nggak lancar, melompat-melompat, berarti potensionya rusak ya. Ganti potensionya. Mohon maaf tadi yang saya pakai potensio rusak. Sekarang kita gunakan untuk menghidupkan kipas. Kabel positif, positif, negatif di negatif. Ya. Nah, ini tegangannya turun ya, jadi 11 ya. 11, kita naikkan lagi di angka 12 supaya maksimal. Begini ya. Nah, sekarang multifungsinya itu di sebelah mana? Katanya multifungsi. Nah, begitu ya. Kira-kira pertanyaannya. Katanya power supply-nya multifungsi. Nah, multifungsinya itu di sini. Kita cabut dulu kipasnya. Nah, switch saklar kaki 3 tadi ya, gunanya untuk kita switch untuk mengalihkan input tegangan. Nah, 0 ya, voltmeter menunjukkan 0. 3 ini tegangan palsu ya, karena mungkin ada ground di sekitarnya. Terus coba kita mengukur baterai 4,2 volt, ini baterai bekas laptop. Nah, kabel mana yang buat mengukur? Negatif ya, negatif ini pasang di negatif baterai ya. Nah, positifnya yang mana? Positif tadi yang kabel ini ya, yang dari saklar ini ya. Nanti silakan dilihat dari di nilai tegangannya di modul voltmeter. Saya tempelkan begini. Bentar. Nah, voltmeter menunjukkan angka 4,39, artinya baterai ini full ya. Jadi nanti kalau mau pindah ke power supply, switch lagi saklarnya. Cukup simpel kan ya. Jadi nanti kalian tinggal pasang di box, buatkan box ya, biar rapi ya. Ini kabel yang dari power supply ini untuk output tegangan. Yang kabel dari saklar ini untuk input ya, input tegangan, untuk mengukur tegangan dari luar. Kalau untuk mengukur tegangan dari luar pakai kabel negatif ini sama positif yang dari saklar. Kalau untuk menyalakan perangkat elektronik, mini amplifier atau CCTV atau yang lainnya lah, pakai negatif sama positif yang ini. Nanti kalian buatkan box ya. Jadi nanti ada kabel 3 untuk outputnya, karena satu ini untuk input. Nah, untuk kegunaan power supply kita switch lagi tombolnya. Ini saklar juga agak beres ini. Ada error karena semuanya itu bekas, bukan baru yang saya buat tutorial ini. Tuh ya, nggak mau dia. Ada mau kadang nggak ini dari saklarnya ya. Ini dari saklarnya ya kan, voltmeternya menunjukkan tegangan dari power supply ini. Errornya itu saklar saya. Untuk tutorialnya semuanya sudah benar. Silakan kalian, kalau berkenan kalian rakit ya. Jangan lupa nanti kalau ada kesalahan dalam perakitan atau tidak sesuai dengan hasilnya, mohon tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya sangat senang sekali untuk menjawabnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.